Indonesia. Pilih lanjutkan. Kemudian masukkan PIN 6 digit. Lalu pilih transaksi lain. Lalu pilih transfer. Pilih bank lain. Masukkan kode banknya yaitu 503, itu bank Nobu. Masukkan angka 9, kode angka 9 dulu, baru nomor HP yang didaftarkan untuk Grab OVO. Ini misalkan sekian nomornya. Jika sudah benar, tekan benar. Masukkan jumlah nominal transfer, misalkan 10.000. Jika benar, tekan benar. Ini kode referensi dikosongkan, tekan benar. Muncul seperti ini, kita cek kembali nomor HP yang didaftarkan. Jika sudah benar, tekan ya. Jika salah nomornya, tekan tidak. Tinggal menunggu struknya keluar dan cek kembali di aplikasi Grab Anda. Sekian dulu liputan kali ini, semoga bermanfaat.